Yuhuy, jumpa lagi di Raftoys, di channel mencari ikan. Wah, kakak sudah siapin serukan ikan dan wadah yang berisi air, guys. Kita let's go mencari ikannya. Kita mencoba mencari di sini. Wah, lihat tuh guys, ada kolam-kolam. Wah, lihat tuh guys, ada yang gerak-gerak nih. Wah, ada dua ikan yang bersekongkol, guys. Coba kita tangkap yang ini dulu ya, guys. Wah, ini ada ikan apa nih? Wah, cantik bener nih, guys. Wah, teman-teman tahu nggak ini ikan apa? Wah, ini ikan cupang, guys. Wadidaw, oh my god, coba kita masukin di wadah, guys, biar kita lebih jelas melihatnya. Wah, beneran kan itu ikan cupang cantik, guys. Warnanya warna biru dan pinggiran ekornya warna merah, guys. Dan ada lagi tuh, guys, itu ikan apa ya, guys? Wah, lihat tuh, guys, dia bersudut-sudut. Wah, lihat nih, guys, kita coba menangkapnya. Wah, teman-teman tahu nggak ini ikan apa? Wah, dia lompat tuh, guys. Wah, lihat nih, guys, kita coba tangkap pakai tangan aja, guys, ya. Ah, lihat nih, guys, teman-teman tahu nggak ini ikan apa? Ini adalah ikan molly, guys. Wadidaw, oh my god. Jadi teman-teman sudah tahu kan, ikan molly itu seperti ini, guys. Hai deh, kita coba cari lagi ya, guys. Kita coba cari di sekitaran sini nih. Wah, lihat tuh, guys, ada kolam-kolam lagi nih. Pasti ada ikannya lagi nih. Wah, beneran kan, kakak nggak bohong kan, ada ikannya lagi kan. Wah, lihat tuh, guys, di bawah ada ikan apa tuh? Wah, sepertinya kayak zebra, guys. Wah, ini kan apa ya? Coba kita serok juga nih, guys. Wadidaw, lihat nih, guys, kakak mendapatkannya nih. Wah, ini adalah ikan glowfish, guys. Glowfish tiger nih, mantul-mantul nih. Wadidaw, kita masukin di wadah ya, guys, bareng ikan hias lainnya. Wah, dan ada lagi nih, mungkin ini anaknya kali ya. Wah, kecualnya kecil, guys. Wah, kakak mendapatkannya lagi nih. Wah, lihat nih, guys. Wah, ini adalah ikan tiger juga, guys. Ikan Sumatera, guys. Wah, lihat tuh, guys, dia lompat sendiri, guys. Wah, coba kita cari lagi, guys, ya, ikan-ikan hiasnya. Ada lagi enggak ya? Pasti ada lagi nih, sarang ikan hias di situ. Wah, lihat nih, guys, ada yang mencurigakan nih. Wah, ini pasti di bawah ada ikan-ikan tuh, guys. Wow, lihat tuh, guys, beneran kan ada ikannya. Wah, ini ikan apa ya, guys? Coba kita tangkap dulu ya, guys. Wah, lihat nih, guys, kakak mendapatkan satu ikan hiasnya. Wah, ini adalah ikan guppy, guys. Lihat ekornya cantik kan, guys. Wah, kita masukin di wadah, guys. Ah, ternyata ini adalah sarang ikan guppy, guys. Coba kita tangkap lagi, guys, ya. Wah, ada lagi enggak ya? Ada lagi enggak? Wah, ini ikan apa ya, guys? Wah, warnanya warna oranye, guys. Wadidaw, ini adalah ikan pelati, guys. Wadidaw, warnanya warna oranye tuh, guys. Ada tuh, kecil amat juga ya. Kita masukin di wadah, guys. Dan ada lagi nih sepertinya. Wadidaw, coba kita tangkap dulu nih. Oh, didaw. Wah, lihat nih, guys, kakak mendapatkannya lagi nih. Wadidaw, ini ikan guppy juga, guys. Wah, tapi warnanya juga cantik nih. Wadidaw, kita masukin di wadah ya, guys. Coba kita cari-cari lagi, guys, ikan hiasnya. Ada lagi enggak ya? Wadidaw, oh my god, coba kita cari. Wah, lihat tuh, guys, ada lagi nih, guys. Wah, ini ikan hias apa ya, guys? Coba kita serok-serok dulu ya, guys, baru kita tahu ini ikan hias apa. Ah, lihat nih, guys, kakak mendapatkannya nih. Wah, teman-teman tahu nggak ini ikan hias apa? Ini adalah ikan molly balon. Hai deh, lihat tuh, bentuknya seperti balon, guys, makanya disebut dengan molly balon. Kita coba cari lagi, guys, ya. Kita coba cari di sekitaran sini, guys. Kita telusuri. Wah, lihat nih, guys, ada kolam-kolam lagi nih. Coba kita serok-serok ya, siapa tahu di bawah ada ikannya. Wah, beneran ada tuh, guys. Wadidaw, lihat nih, guys, kakak mendapatkannya. Wah, ada lompat lagi. Kita harus pakai tangan nih, guys, soalnya ikannya liar, ikan liar nih. Haha, lihat nih, guys. Wah, ini adalah ikan cupang, guys. Ah, lihat tuh, ikan cupangnya lompat lagi nih. Wah, gesit amat ya ikan cupangnya. Wah, lihat nih, guys, kakak mendapatkannya nih. Ah, kita masukin di wadah ya, guys. Nah, dan coba kita cari lagi, guys, ya. Kita coba cari di sekitaran sini. Wadidaw, ada lagi. Wah, lihat tuh, guys, sepertinya ada alat penangkap ikan nih. Wadidaw, wah, kalau kita pakai ini kita akan mendapatkan banyak ikan nih, guys. Coba kita serok-serok pakai ini, serokan gede, guys. Wah, coba kita, wah, lihat tuh, guys, ada banyak ikan tuh di situ. Wah, itu ada ikan apa aja ya, guys? Coba kita tangkap dulu ya, guys, baru kita tahu itu ada ikan apa aja. Wadidaw, lihat tuh, guys. Wah, sepertinya dia sudah masuk di perangkap kakak nih. Wadidaw, kita coba angkat ke sini. Wadidaw, nah, kita coba tangkap ya, guys, biar teman-teman tahu ini ikan apa. Wah, lihat nih, guys, sepertinya pada besar nih. Wah, dia pada gesit-gesit nih, guys. Lihat nih, guys, sepertinya kakak mendapatkan salah satunya nih, guys. Wadidaw, kakak mendapatkan ikannya, guys, nih. Teman-teman tahu nggak ini ikan apa? Ini ada ikan komet, guys. Wadidaw, cantik banget warnanya. Coba kita tangkap lagi nih, guys. Sepertinya masih ada nih. Kakak mendapatkannya lagi nih. Wah, ada yang warna putih nih. Wah, ini ikan komet juga, guys, cantik kan, guys. Kita masukin di wadah juga, guys. Dan ini ada ikan apa lagi ya, guys?
coba kita tangkap juga ya guys. Ah, lihat tuh guys, wow, ikannya gerak-geraknya. Wow, ikannya sepertinya mau lompat. Wow, dia lompat-lompat tuh guys. Wow, ternyata ini ikan gurame guys. Wah, teman-teman sudah tahu kan ikan gurame. Lihat tuh guys, ternyata ini adalah ikan gurame nih guys. Kakak mendapatkannya nih. Teman-teman sudah tahu kan ikan guramenya, kita lepasin aja guys ya. Kita tidak menangkap ikan gurame guys, soalnya ikan gurame gede guys. Tidak bisa dimasukin di akuarium. Lihat tuh guys, ada lagi nih. Kita bawa aja ya guys, biar ikannya nggak lompat-lompat. Hai deh, yang dia bagus bener ya guys. Serokannya kita coba cari di sini lagi guys ya. Wah, lihat tuh guys, ada kolam-kolam lagi nih guys. Wadidaw, oh my god, di bawah sepertinya ada ikan besar nih guys. Wah, ini ikan apa ya guys? Coba kita tangkap ya guys. Oh my god, ikannya besar amat ya guys. Wah, lihat nih guys, ada ikan betok nih guys. Wadidaw, ini adalah ikan betik guys. Wah, kita masukin di wadah yang berbeda ya guys, soalnya ikan betiknya itu adalah ikan yang akan besar. Lihat tuh guys, wadah ikan betoik, ikan betik, ikan betok, ikan entok. Lihat tuh guys, ada lagi tuh. Wadidaw, ada kumpulan ikan hias lagi nih guys. Kita serot pakai serotan yang gede-gede ini guys, biar ikan-ikannya pada masuk di sini guys ya. Lihat tuh, kita pasang dulu nih. Seperti terangkap guys, baru kita iring ikan-ikannya di dalam sini. Lihat tuh guys, kakak mendapatkan 3 ikan. Wow, lihat tuh guys, teman-teman tahu nggak itu ikan apa? Coba kita tangkap satu-satu ya guys, atau kita langsung menangkap 2. Lihat tuh guys, kakak langsung mendapatkannya nih. Ini adalah ikan molly black guys. Kita mendapatkan lagi nih ikan molly black. Kita masukin di wadah ya guys. Dan ada lagi nih. Wadidaw. Lihat tuh guys, ini adalah ikan molly black dan ikan molly balun guys. Wadidaw, mantul nih, kita masukin di wadah ya guys. Dan sepertinya kita mencari lagi guys ya. Sepertinya masih ada yang ketinggalan nih guys. Coba kita telusuri lagi nih guys ya. Wadidaw, lihat tuh, ada yang lari-lari tadi guys. Lihat tuh guys, beneran kan ada yang lari-lari. Wah, lihat tuh, ada ikan gurame lagi tuh guys. Tapi kita nggak usah menangkapnya ya guys. Kita tangkap yang ini aja guys, ikan hiasnya guys. Coba kita tangkap ini ikan apa ya. Wah, sini dong, kamu naik di perahu. Ini ikan perahu ya guys. Teman-teman tahu nggak ini ikan apa? Kakak sudah mendapatkannya nih. Ini adalah ikan pelati. Wadidaw, jadi kakak sudah mendapatkan banyak ikan nih guys. Jadi kakak mau balik dulu ya guys, bawa pulang ikan hias yang kakak dapat. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, serta share ke teman-teman yang lain. Jadi bye guys, sampai jumpa di video selanjutnya.